Ya. Bolehkah mempercepat nazar satu hari saja uh, Jadi begini kita uh -huh. akan jelaskan sedikit dulu ya uh -huh. Jadi orang yang bernadar itu kan orang yang berjanji uh -huh. Yang akan melakukan satu kebaikan Dalam hadis al-imam al-Bukhari Rasulullah SAW mengatakan uh -huh. Siapa yang bernadar, bernadar itu artinya berjanji melakukan kebaikan Barang saya yang berjanji melakukan ketaatan kepada Allah, hendaklah dia melakukannya. Dan barang saya yang berjanji ingin melakukan kemaksiatan, maka janganlah dia melakukan kemaksiatannya. Iya. Jadi, ketika seorang itu menadar, "Apakah nadarnya muqayyad Apa mutlak biasanya orang kan kebanyakan itu nadarnya nazar mukayat yang dikaitkan dengan sesuatu kalau aku begini nanti dapat ini aku akan sholat dua rakaat aku akan bersedekah, aku akan puasa kan begitu biasanya Benar. biasanya nazar mutlak yang kebanyakan dari masyarakat mm -hmm. bukan nazar mutlak kalau nazar mutlak itu nggak ada apa-apa dia mengatakan besok aku akan bersedekah lima triliun nggak ada apa-apa mm -hmm. ah itu mutlak namanya yeah. dibebaskan gitu aja itu boleh itu yang bagus dan itu nggak tercela yang tercela itu nazar yang dikaitkan tapi ketika dia sudah bernazar wajib dia untuk memenuhi menunaikan nazarnya Hmm. Nah, kita kembali ke tadi. Hmm. Hmm. Dia mendahulukan satu atau dua hari eh, sebelum eh, harinya. Umpamanya, hmm. dia contoh ya. Kalau aku uh, berhasil, ya lulus dari ini, hmm. maka... Aku akan, eh, apa namanya ini, akan eh, puasa ataupun sedekah atau sholat, umpamanya, iya. atau gini. Misalnya, hmm. Aku bersedekah selama 10 hari, misalnya. Ah, sekian disebutkan, misalnya nominalnya, Misalnya 1 hmm. satu hari 10 bungkus nasi. Iya. ternyata udahlah, kita percepat aja satu jatahnya janjinya misal lima hari hmm. berarti lima 50 bungkus. 50 bungkus. Udah dijadikan satu hari aja. Jadi 50 bungkus satu hari itu. Benar. Ah, gitu. Ini boleh reda. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Itu bagaimana kalau mempercepat hal demikian. Hmm. Intinya saya ingin sampaikan tadi saya mengasih latar belakangnya dulu hmm. agar dipahami bahwa memang nazar ini kan biasanya nazar muqayyad yang begituan. Benar. Yang diket-ketkan gitu kan. Nah, ketika dia tahu memang yang di yang diidam-idamkan itu setelah tiba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh saja kata para ulama dia mendahulukan nazarnya pembayarannya mm -hmm. penunaiannya. tapi dengan catatan itu diperhatikan waktunya. Contoh, mm -hmm. kalau dia berpuasa umpamanya, ya berpuasa ingin melakukan puasa nazarnya dilihat apakah ini waktu yang diharamkan apa tidak? Karena ada beberapa puasa itu diharamkan, nggak mm -hmm. boleh dilakukan puasa. Contoh, umpamanya di hari tashrik itu nggak boleh puasa mm -hmm. atau di satu syawal atau di 10 jum'ah hijah. Yeah. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau dia puasa lihat waktunya waktu yang senggang atau bagaimana? Hmm. Ah, demikian. Kalau dia sholat lihat waktunya. Gimana ini waktu yang dibolehkan apa tidak gitu. Benar. Ah, sehingga nanti e, benar-benar apa namanya ini nazarnya bisa dilaksanakan. Adapun sedekah kata para ulama, ya silahkan aja boleh seperti nasi tadi. Hmm -hmm. dia ini percepat nih. Seharusnya 10-10 per hari kan. Hmm -hmm. 5 hari baru selesai. Hmm. Ini enggak langsung di di, di rapel aja gitu. Hmm. Di merger semuanya udah satu kali. Boleh.